Pada 1998, negara digemparkan dengan berita mengenai penderitaan kembar siam. Ahmad Rosli dan Muhammad Rosli dilahirkan bercantum pada dada dan punggung. Saya rasa masuk umur 4 tahun. So sebelum pergi Arab Saudi, sebelum bedah, parents saya pun cakap kalau lepas korang bedah, so korang boleh bahal masing-masing. Sebab kalau katakan Ahmad nak buat satu kerja dan saya nak buat kerja lain, kita kena buat kerja lain. Kena buat kerja Ahmad dulu, baru kerja saya. Kisah mereka mendapat perhatian Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Abdullah Abdul Aziz. Putera Abdullah membiayai kos pembedahan mereka sebanyak 1.7 juta ringgit. Ahmad dan Muhammad menjalani pembedahan pemisahan selama 22 jam 45 minit pada usia 4 tahun. Arab tu dah bedah semua. Duh, lama enggaklah dekat Riyad. Dalam yang saya ingat, kita orang balik Malaysia pun sebelum raya, nak dekat raya. Yang saya ingat, diorang conteng pada saya sebab pakai marker. Lepas tu saya macam tak suka lah. Yalah, sebab kalau dah kita dah dewasa pun, kita boleh fikir kalau dia conteng pun nak macam bagi bahagian. Contoh bahagian ni Ahmad punya, bahagian ni saya punya. So nanti kalau dah bedah pun senang. Saya ingat lah yang saya sedar awal dulu daripada Muhammad. Sebab Muhammad dulu ada macam masalah pernafasan. Saya anggap dia macam tidur lagi. Saya tak ada anggap macam sakit ke tak ada. Lepas operasi tu, bolehlah Ahmad di sana, saya di sini. So tak ada lah, perlu bersama je. Lepas operasi, ada buat fisioterapi. Kita orang pakai kaki palsu yang pertama. So sekarang kalau ikut komplikasi, kita orang, kalau tengok badan kita orang bongkok. So masa kita orang buat check up tahun lepas, tak silap saya, doktor cakap paru-paru ke jantung? Paru-paru. Sebelah terimpit. Sebelah normal. Pada usia 13 tahun, dua beradik ini terus diduga apabila kehilangan ibu tercinta akibat barah payudara. Bagi saya, kenangan yang paling makna masa arwah nega kita orang lah, masa kecil sampai sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. So itulah kenangan paling makna bagi kita orang, sebab orang beliau jaga kita orang dari kecil sampai sebelum beliau meninggal pun masih tetap jaga, sudi menjaga kita orang yang macam ni. Dia tolong, kan dulu kan kita orang ada macam ada luka. Dia tolong, ni memang dia buat semua. Dulu kalau masa awal-awal operation, kita tak kencing. Jadi kita pakai tube. Sehari lah dia buat untuk buang air kencing. Kenangan dari segi nasihat lah. Yang aromak beri, so jaga. Kalau jaga adik-adik, so pastikan dia orang makan, dia orang mandi, nak pergi sekolah ke. Semain jangan tinggal. Keadaan agak sedih. Tapi nak macam mana kan, Allah lebih sayangkan aromak saya. Setelah ketiadaan ibu kandung, ibu tiri mereka Junaidah Awang menggalas tanggungjawab menjaga dan mendidik mereka sehingga kini. Nak ke tak nak, kena buat jugalah. Kena terima jugalah kan. Maksudnya, tanggungjawab tu memang kena buat lah. Memang buat macam dia orang ni anak sendiri. Kata kalau macam dia orang buat salah, marah tetap marah. Kalau anak anak sendiri buat salah, tetap juga marah. Sama je, tak ada beza-beza pun. Nak orang bawa? Dia orang dah boleh buat sendirilah. Cuma macam basuh pinggan, memang suruh dia orang belajar lah.
cakap belajar IT senang. Bila kita tak ada kan, diorang tahu nak buat macam mana nak buat. Senang, tak ada nak harap orang. Kita tak tahu orang macam mana kan. Sementara ada mak ayah ni, bolehlah tolong. Kalau esok kau dah tak ada, siapa nak tolong? Orang memang nampak macam, oh kesian, kesian. Tapi takkanlah diorang nak duduk kat sini ataupun diorang pergi kat morang tu kan. Nah, macam tu lah. Cakapkan diorang ni hari-hari lah. Memang kadang-kadang ingatkan diorang. Belajar, berdikari. Nanti apa-apa jadi senang kan. Ya. Dengan semangat dan sokongan yang berterusan daripada keluarga, terutama bapanya Rosli Abdul Rahim, mereka berjaya menyambung pengajian di Management and Science University MSU Shah Alam. Ahmad mengikuti pengajian diploma reka bentuk grafik, manakala Muhammad sudah menamatkan pengajian diploma teknologi maklumat dan kini sedang menyambung dalam jurusan ijazah sarjana muda teknologi maklumat. Mereka yang kini berusia 21 tahun dan menggunakan kerusi roda dihantar bapa mereka menggunakan kereta jika ada kelas di MSU. Antara cabaran di sekitar kampus adalah terpaksa berhadapan dengan masalah mendapatkan lift kerana berkerusi roda memerlukan ruang yang luas. Selain itu, impian mereka pada Aidilfitri kali ini adalah memiliki komputer riba yang sesuai untuk memenuhi minat dan melaksanakan tugas membabitkan grafik. Kalau boleh, saya nak minta laptop yang boleh buat kerja design lah. Memang kami ada laptop, tapi laptop tak macam tak boleh nak sokong sekarang ni punya kerja software ke apa. Jadi kalau boleh lah, saya tak ada nak mengharapkan sangat tu, tak ada. Tapi kalau insyaAllah kalau ada rezeki, okay, saya dapat apa boleh lah. Kita orang belajar senang untuk menyarap lah, sebab kita orang ni tak boleh duduk lama. Tulang pinggul kita orang tak ada, dagingnya pun tak ada, jadi nak duduk pun cepat lengoh. Boleh tu boleh, tapi tak lama. Jadi tu kita orang lebih selesa lah belajar menyarap. Impian saya nak tolong mak bapak lah, itu je. So kalau boleh, kita orang beratlah kembali ni. Tolong mereka. Tolong berbakti untuk keluarga. Sebab kita orang sulung, jadi fikir lagi kan. So kita orang kena tunjuk yang kita orang, walaupun macam ni, tapi boleh. Selamat raya kepada seluruh rakyat yang pernah doa kami, kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan, siapa yang pernah tegur kami. Saya mengucapkan selamat raya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada guru-guru, rakan-rakan dan juga peminat-peminat saya. Masyarakat-masyarakat yang selalu mendoakan kami, kesihatan kami berdua. Selamat Hari Raya.